apa yang anda harus lakukan selepas buka akaun CDS dan akaun trading? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang anda harus lakukan selepas buka akaun CDS dan akaun trading? Tak kisahlah dalam mana-mana broker. So, saranan FY, dalam apa juga kita buat, dalam apa juga bidang yang kita lakukan, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu dia, kan? Lepas buka akaun CDS, apa yang anda perlu buat ialah anda kena cari ilmu dia lah, kan? So, sebab apa? Sebab anda nak tahu, anda nak melabur saham-saham income stock ke, nak melabur saham-saham blue chips ke, nak melabur saham-saham yang kecil ke, yang besar ke, nak cari apa potensi saham yang mana satu, kategori saham yang mana satu. Satu, kita nak tahu cara untuk memilih saham tu, apa potensi dia. Adakah kita nak go towards value investing? Kita nak gunakan teknik Ken Slim? Kita nak gunakan teknik yang digunakan oleh Richard D. Wyckoff, beli saham-saham penny stock? Apa cara dia? Nombor dua, kita juga nak tahu timing. Bila nak beli saham tu, bila nak exit, kan? Bila nak keluar, bila nak masuk. Itu cerita dia. So, tuan-tuan dan puan, terus terang FY beritahulah pada tuan-tuan dan puan, FY dah 26 tahun dalam bidang saham ni. Dah menang 6 anugerah Bursa Malaysia pun. FY boleh je duduk rumah, trade sendiri-sendiri, jadi full-time trader. Tapi tak, FY nak kongsikan ilmu-ilmu saham ni secara menyeluruh pada tuan-tuan dan puan. Baik daripada IPO, IPO meeting, placement, kepadalah stock selection. FY gunakan apa yang dinamakan sebagai teknik air mantap. Tengok 7 ciri-ciri utama dalam syarikat tersebut untuk kita faham syarikat mana yang terbaik untuk kita laburkan. Kemudian dari segi timing, kami menggunakan apa indicator technical analysis, juga quantitative analysis. Kami juga ada sistem algoritma screener yang bernama AQVAR yang kami gunakan. Dan dari kata lain, kami boleh terangkan secara menyeluruh tentang pelaburan saham. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Anda perlu pergi je kat blog FY faizalyusuf.net atau pergi je dekat seminarsaham.my atau cari je TikTok FY, YouTube ni ataupun WhatsApp sahaja FY untuk masuk dalam grup saham yang FY jalankan, di mana di situ ada banyak trading-trading ideas yang kami berikan setiap hari. Tapi apa yang penting ialah untuk anda membuka akaun CDS di Kenanga, kerana FY adalah remiser di Kenanga. So, untuk cari ilmu-ilmu saham tu tak susah. Cari je FY, tim FY, kami boleh membantu anda. Tim FY cukup lengkap dengan kelayakan, dengan pengalaman, dengan lesen di Bursa Malaysia. Anda boleh cek nama FY di sc.com.my untuk cek sama ada FY berlesen atau tidak. Begitu juga dengan tim FY, 5 orang, 6 orang daripada kami berlesen dengan Bursa Malaysia dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang saham ini. Jadi, pasal nak cari ilmu saham, jangan risau. Layari je www.seminarsaham.my untuk dapatkan ilmu tersebut. Alright, tuan-tuan puan, jangan risau. Anda berada tempat yang betul. InsyaAllah kami akan membantu anda. Assalamualaikum. Bye.